Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalat wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana puasanya? Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-27 di bulan Ramadan. Semoga puasa kita bisa sampai di akhir Ramadan ya, sehingga kita bisa goal melaksanakan hari raya Idul Fitri. Anak-anakku, tausiah hari ini kita akan belajar niat dan doa zakat fitrah. Anak-anakku, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Jadi, sudah selayaknya kita sebagai umat muslim wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Dan perlu diketahui bahwa kita saat mengeluarkan zakat fitrah wajib sebelum hari raya Idul Fitri, karena kalau sudah melampaui hari raya Idul Fitri itu bukan lagi zakat fitrah, akan tetapi zakat mal. Bagaimana niat zakat fitrah? Zakat fitrah niatnya adalah nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fadlillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah ta'ala. Anak-anakku, bagaimana sih caranya kita berniat saat mengeluarkan zakat? Nah, teacher Dita ada caranya. Anak-anakku, teacher Dita sudah membawa contoh berat zakat. Nah, ini adalah contohnya berzakat. Bagaimana caranya membacakan niat saat berzakat fitrah? Nah, dilihat ya. Pertama, kita lakukan adalah menggenggam berasnya. Yang kedua, membaca niatnya. Boleh dalam hati, boleh secara lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Itu adalah cara membaca niat zakat fitrah. Jadi bisa kalian praktekkan ya di rumah. Anak-anakku, setelah kita mengeluarkan zakat, badan amil zakat atau orang yang menerima zakat, dia akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita waj'alallahu laka tahuran. Yang artinya, mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu, dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Anak-anakku, sudah paham kan? Nah, itu tadi niat dan doa zakat fitrah. Oke anak-anakku, terima kasih sudah mendengarkan tausiah hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.